Welcome to Sarangan Lake atau bahasa Indonesianya selamat datang di Danau Telaga Sarangan. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berjalan-jalan di Telaga Sarangan, Provinsi Jawa Timur. Tiket masuk Telaga Sarangan ini sebesar Rp20.000. Ada kuda, kita bisa naik kuda. Telaga Sarangan ini buka setiap hari dan 24 jam. Telaga Sarangan terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Desa Sarangan. Magetan, Sarangan Lake to Remember, artinya kenang-kenangan di Sarangan. Tempat itu tempat terbaik untuk berfoto-foto karena ada tulisannya. Di Telaga Sarangan juga banyak hotel untuk penginapan. Di Telaga Sarangan ini memiliki makanan khas seperti sate kelinci dan juga nasi pecel. Telaga Sarangan terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Desa Sarangan, Provinsi Jawa Timur. Toilet, kamar mandi juga banyak tersedia di sini. Banyak warung lesehan untuk makan-makan. Harganya juga terjangkau, Rp20.000 sate kelinci plus lontong. Tadi saya baca di daftar harganya.
Sarangan ini danaunya sangat bagus dan menjadi destinasi wisata unggulan dari Provinsi Jawa Timur. Enak suasananya sepi karena ini jam 12 siang. Letak dari Telaga Sarangan ini berjarak 16 km arah barat dari Kota Magetan, 30 menit dari Kota Magetan, dan berjarak kurang lebih 1 jam setengah jika perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Kota Solo ataupun Kota Surakarta. Telaga Sarangan memiliki luas sebesar 30 hektar dan berkedalaman 28 meter dengan suhu udara antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Di depan sana biasanya juga menjadi spot terbaik untuk berfoto-foto. Benar kan, banyak muda-mudi yang sedang berfoto-foto? Keadaan jalannya sepi. Karena saya kesini waktu weekday atau hari biasa. Pengunjung banyak, tapi tidak terlalu ramai karena ini masih siang. Biasanya ramai itu nanti kalau sudah mulai masuk sore, suasananya sangat ramai dan padat sekali. Kita bisa makan sate di pinggir danau. Di pinggir jalan banyak sekali tersedia aneka souvenir untuk oleh-oleh dibawa pulang. Kita belok ke kanan, biasanya di sana banyak sekali penjual buah-buahan dan sayur-sayuran untuk oleh-oleh dibawa ke rumah. Ini adalah pasar buah dan sayur-sayuran di Telaga Sarangan.
Kira-kira untuk memutari telaga Sarangan itu 12 menit menggunakan kendaraan bermotor. Di tengah telaga Sarangan ini ada sebuah pulau yang sangat bagus. Tempatnya juga bagus untuk berfoto-foto sambil melihat speedboat yang sedang lewat. Naik speedboat itu harganya satu speedboat Rp80.000 satu kali putaran telaga Sarangan. Kalau dua kali putaran Rp150.000 dan kalau tiga kali putaran Rp200.000.
Setelah puas mengelilingi Telaga Sarangan dan melihat speedboat, kali ini kita makan sate kelinci terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kenyang makan sate kelinci, kita naik ke bukit di dekat Telaga Sarangan, tepatnya di kafe di pinggir jalan Telaga Sarangan. Dari atas ini, semua pemandangan Telaga Sarangan bisa terlihat dengan jelas dan bagus. Tempatnya sangat keren untuk berfoto-foto. Jadi begitu kira-kira pengalaman berwisata di Telaga Sarangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.